Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini saya berada di stasiun Jakarta Kota nih teman-teman. Nih, saya mau hunting kereta yang pagi-pagi yang keluar masuk di sini nih. Nah, ini sekitar jam 8 kurang nih, masih pagi banget. Tuh mataharinya aja belum kelihatan. Nah, kita tunggu di sini ya. Ini keretanya bagus-bagus kalau pagi. Biasanya saya di sini tuh agak siang. Nah, ini saya coba pagi di sini. Biar dapat kereta yang keren-keren. Mantap, teman-teman. Wih. The Tokyo 8500. Keretanya masih kosong. Ini dia, udah sampai ujung. Wih, cakep. Jurusan Depok 8610, terakhir Depok, nggak sampai Bogor. Wah, ada Marchen. Cakep. Cantiknya keretanya, cakep. Seneng banget nih kalau lihat Marchen. Kita mulai turun masuk ke Jakarta Kota. Kanan kereta api Argo Bromo Anggrek sedang dilangsir. Dilangsir pakai lokomotif CC201, jadi tinggal nunggu lokomotif dinasnya teman-teman. Ada yang mau berangkat tuh. Thank you.
sudah datang lokomotif CC 206 1313 Sibotoko yang akan menarik kereta api Argo Bromo Anggrek. Kita akan berpasangan dengan lokomotif ini, teman-teman. Kita tunggu berangkatnya kereta api elit ini, Argo Bromo Anggrek. Ya, sudah menyatu CC 206 dengan Argo Bromo Anggrek. Tokyo keluar dari stasiun Jakarta Kota. Di sebelah kanan masuk kereta dari Tanjung Priuk. ...8504 jurusan Bogor. ...12SF kereta jurusan Bogor seri 87. Keretanya menyilang ke sini. Bagus relnya, teman-teman. Bagus ada dia 203. Yang sebelah kiri itu TM05 mau ke Priuk.
Ini JR205 New Liver ini kebanyakan dinasnya di jalur Bogor nih teman-teman. Ke Bekasi juga jarang, apalagi ke jalur Rangkas. Kayaknya nggak pernah deh. Yang di jalur Rangkas itu ada JR203, tapi masih yang livery lama. Masih ada sampai sekarang dinas di sana. Mantap. JR203 sudah sampai di tujuan akhir, stasiun Jakarta Kota. Keretanya bergoyang-goyang dan berbelok-belok. 7122 jurusan Bogor. Bunyi aneh tadi di mesin. Kereta kembali bertemu dengan kereta lain. Mengisi jalur kiri. Dari 122 8SF. Jalannya bergetar. Ini ada lokomotif, teman-teman. Tuh lokomotifnya tuh, CC206. KRL JR203 sudah keluar dari stasiun Jakarta Kota, bersiap mengantarkan penumpang menuju Bogor. Suaranya pelan sekali. Oh, jurusan Depok, teman-teman. Bukan Bogor. Suaranya halus. Daunnya ini untuk
untuk pin. Keretanya masih kosong. Ini nanti kalau udah lewat Manggarai, lewat jalur atas, mau langsung penuh, teman-teman. Wih, dua kereta langka bertemu. Wow. Ajib. Sesama jurusan Depok. Untuk Q 8618. Kereta yang langka banget. Ini nanti kalau udah ada kereta baru, pensiun nggak ya dia? Kan sekarang lagi rame mau impor atau mau beli kereta KRL baru. Kereta sampai di stasiun akhir Jakarta Kota. Kereta api Argo Bromo Anggrek bersiap untuk berangkat menuju ke stasiun Gambir. Nanti dia belok ke sini, teman-teman. Siapa itu? Ada yang nggak pakai baju. Akhirnya kereta elit Raja Jalur Utara keluar dari stasiun Jakarta Kota menuju ke stasiun Gambir. Dari 17.
Ini ada kereta bagus nih. Ini yang 05 yang delivery dari Priuk. Kita akan memasuki di samping kanan kereta api Argo Dwi Pangga. Ini Argo Dwi Pangga, teman-teman. Wow, ketutupan. Ada sebelah kanan nih. Iya. DM6023 dari Depok jurusan akhir Jakarta Kota. Kereta api Argo Dwi Pangga sudah mengeluarkan klakson S35 nya, tanda dia mau berangkat. Kereta ini akan menuju ke stasiun Gambir untuk menjemput penumpang, teman-teman. Selanjutnya akan diantarkan menuju ke stasiun Solo Balapan. Dwi Pangga. Ini keren, teman-teman, kalau di sini pagi-pagi itu keretanya yang lewat itu elit-elit. Kereta yang dari stasiun Gambir, ini yang luksur itu. Ini pembangkit listriknya. Kereta api Argo Dwi Pangga sudah meninggalkan stasiun Jakarta Kota dan tidak lama lagi akan sampai di stasiun Gambir. Kereta api Taksaka sudah bergerak keluar dari stasiun Jakarta Kota, mau menuju ke stasiun Gambir. Kereta ini akan menjemput penumpang di stasiun Gambir dan mengantarkannya ke Yogyakarta. Kereta livery-nya bagus nih, teman-teman, warna biru. Mantap.
yang paling belakang suara pembangkit listriknya berasa banget, mendengung. Keretanya melewati wesel menyilang menuju jalur ke sebelah kiri. Jalur Bogor ini bagus-bagus banget teman-teman, beda sama ada yang di jalur Rangkas. Yang di sini masih kayak baru-baru catnya. Seri 57 jurusan akhir stasiun Bogor. Ada lagi. Wow. Keretanya silih berganti. Ini seri 55 10 SF Bogor Jakarta Kota.